dilaksanakan dan juga ada implementasi. Adanya penyatuan yang diambil dan dicedok daripada sirah Nabawiyah. Lalu penyatuan dan juga cedokan dan adunan sirah ini dimasukkan di dalam kehidupan masyarakat. Barulah ketika itu masyarakat ini hidup dalam keadaan al-hadiyun nabi ataupun al-hadiyun nabawiyah, iaitu dalam petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita tidak memahami bagaimana pergerakan sirah ini, maka kita tidak boleh menggerakkan sirah nabawiyah ini di dalam kehidupan kita. Dan kata beliau bahawasanya pada hari ini, tidak lain dan tidak bukan dalam kita nak mengembalikan Islam, mesti kita hari ini ambil contoh yang ditinggalkan oleh Nabi. Sebab itu kita bincang pada awal pembukaan ayat kita, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Pada Nabi dan Rasul ini ada contoh teladan yang baik, ada ikutan yang baik. Maka siapa yang berharap kepada Allah, berharap kepada hari akhirat, yang sentiasa mengingati Allah Ta'ala, maka mereka akan ambil contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam masa ketika mana kita belajar fiqh harakah pada bab pertama, dah bab apa dah? Bab pertama. Ada satu tajuk iaitu berkenaan dengan ancaman orientalis terhadap sejarah Islam. Ancaman orientalis terhadap sejarah Islam, mereka mengubah dan juga cuba mentohmah sejarah Islam. Kerana apa? Kerana sejarah Islam ini kalau dia diadaptasi dalam kehidupan masyarakat, maka masyarakat pada hari ini akan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat akan dekat dengan Islam. Masyarakat akan nampak bahawasanya pada hari ini perlu ditinggalkan zaman jahiliyah, perlu ditinggalkan sistem jahiliyah, perlu dibawa sistem madaniyah, ataupun perlu dibawa sistem yang ditinggalkan oleh Nabi di dalam kota Madinah. Maka sebab itu Dr. Munir Ghadban mengarang kitab ini supaya masyarakat pada hari ini boleh hidup di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya, pada hari ini kita memahami sunnah nabawiyah ini hanyalah sekadar apa yang kita faham. Seperti mana kita faham sunnah nabawiyah ini pakai serban. Seperti mana kita faham sunnah nabawiyah ini memakai siwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kata Nabi, kalau tidak menyukarkan kepada umatku, nescaya aku suruh setiap umatku ini setiap kali nak sembahyang maka dia bersiwak. Dia bersugi. Memahami bahawasanya sunnah nabawiyah ini adalah merupakan kahwin pas. Memahami sunnah nabawiyah ini hanyalah dengan perkara-perkara yang ada. Akhir sekali kita menyempitkan ruang sunnah yang ada. Di dalam masa yang sama, ada juga orang-orang petikai berkenaan dengan sunnah Nabi. Makan baca Allah membarik lana pun tak boleh. Menyerupai masyihi, dia kata. Salah kata kan? Ada? Kita tak dengar? Allahumma barik lana, anak-anak kita pasti pun baca. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah apa yang telah engkau rezekikan ke atas kami. Kan, anak saya baca. Anak Toto mungkin baca. Kan, yang pasti ajar begitu. Oh, tak boleh. Ini bukan sunnah Nabi. Ini bukan ajaran Islam. Ini sama macam golongan-golongan Masihi. Sama macam golongan-golongan Nasara. Sebelum makan mereka berdoa. Oh God, kan dia doa itu kan. Ada hadis yang disebutkan oleh Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Ketika mana ditanya kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, apakah doa ataupun apakah bacaan untuk kita menerima kesyukuran dalam makan? Maka Sayyidina Ali baca doa ni, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Memang hadis ini kedudukannya hadis mauquf. Dia doktor hadis kan? Macam mana? Kita ni degree hadisnya. Tapi perlu dipahami bahawasanya hadis mauquf ini dalam kategori hadis. Di dalam hadis kita bincang bahawasanya ada tiga kategori. Yang pertama dinamakan hadis marfu'. Yang kedua dinamakan hadis mauquf. Dan yang ketiga dinamakan hadis maqtu'. Hadis mauquf, hadis marfu' adalah hadis yang mana diangkat, yakni disandarkan terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kategori ini adalah hadis marfu'. Yang kedua, hadis mauquf adalah hadis yang terhenti sampai kepada sahabat saja. Artinya sahabatlah yang terakhir meriwayatkan hadis tersebut tanpa disandarkan kepada Nabi.
Hadis maktu pula adalah hadis yang disandarkan ataupun pengakhiran sanad ataupun pengakhiran periwayatannya kepada tabi'in. Maka ketiga-tiga ini masih diiktiraf sebagai hadis, tetapi tidak disebutkan sebagai hadis nabawi. Satu. Yang keduanya, Nabi SAW menyebut di dalam hadis, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Atas kamu, ya ini, diwajibkan ke atas kamu untuk mengikuti sunnah. Alaikum bisunnati, sunnah aku. Ya ini apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Dan sunnah yang telah ditinggalkan oleh para khulafa ar-rasyidin al-mahdiin, yang mereka ini mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Ali ni siapa? Sayyidina Ali ni sahabat. Sayyidina Ali ni sepupu Nabi. Sayyidina Ali ini adalah khalifatul arba'ah. Khalifah yang keempat. Bila mana Sayyidina Ali ditanya apakah doa yang terbaik, maka dibaca doa tersebut. Dan selepas itu, kata sahabat, wahai Ali, selepas kita makan, kita nak baca apa? Selepas daripada itu, kita bersyukur nak sebut apa? Maka doa yang selepas daripada makan itu ambil daripada Sayyidina Ali. Betapa dendamnya dia, sehingga mana dia disebut begitu dan menyamakan dengan Masih. Yang ketiga, hujahnya bahawasanya, apa yang disebutkan oleh Sayyidina Ali sebagai sahabat, radhiyallahu anhum wa radhu'an, ini adalah merupakan sahabat yang dikategorikan oleh para ulama hadis bahawasanya setiap sahabat Nabi kulluhum adul. Semua mereka ini adalah adil. Adil di dalam bidang hadis berarti bahawasanya mereka tidak menipu. Mereka tidak berdusta kepada Nabi. Mereka juga tidak buat perkara-perkara yang bukan-bukan. Maka apa salahnya hari ini diterapkan dalam masyarakat? Sebelum kita makan, baca bismillah dan juga berdoa. Dan doa tersebut tidak ada disandarkan kepada selain daripada Allah Ta'ala. Kan pening juga kan? Selama ni baca doa makan, sah tak sah? Halal tak halal? Bekat tak bekat? Patut rasa tak bekat? Sebab apa? Tak ada hadis. Payah. Semua benda nak ada hadis. Yang keempatnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, apa dia? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, ambillah apa yang telah ditinggalkan oleh kamu oleh Nabi ke atas kamu. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul tinggalkan, maka ambil. Apa yang Nabi larang, maka tinggalkan. Dalam kita memahami bahawasanya penurunan ayat Al-Quran kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tempohnya hanya 23 tahun saja. Betul? 23 tahun. Ha. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik sebagai seorang nabi umur 40 tahun. Dan selepas itu lebih kurang dalam 23 tahun para ulama berbincang berapa tahun di Mekah, di Madinah, 13 dengan 10. Maka Nabi mendapat ayat Al-Quran lebih kurang dalam 23 tahun. Dan daripada 23 tahun itu, Nabi dah sebut tadi dalam kita sebutkan bahawasanya, ambillah sunnah yang ditinggalkan kepada Khulafa Ar-Rasyidin. Artinya, sahabat bila mana dia buat perkara tersebut, dia yakini bahawasanya, Nabi SAW bila mana tak larang, maknanya Nabi setuju. Walaupun tidak disandar kepada Nabi. Sebab itu apabila Sayyidina Osman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu mencadangkan kepada Sayyidina Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Abu Bakar supaya dibincangkan bagaimana untuk menghimpunkan dan menyatukan Al-Quran. Lalu kata Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, elok untuk kita satukan mushaf. Tetapi kata Sayyidina Abu Bakar, zaman Nabi tak buat. Umar berhujah bahawa kalau tak buat nanti aku hilang. Kenapa? Berlakunya peperangan Yamamah ataupun berlakunya peperangan murtad yang menyebabkan 70 orang di kalangan penghafaz Quran, mereka telah syahid di dalam medan jihad. Menyebabkan Al-Quran ini dibimbangi hilang. Maka difikirkanlah kaedah yang terbaik. Artinya Nabi tak buat. Tetapi ketika itu dibincang untuk kemaslahatan umat.
maka akhirnya timbullah idea yang dilaksanakan pada zaman Sayyidina Osman ibnu